Ini adalah bukti penarikan dari aplikasi ini ya sob ya, masuk dalam hitungan detik ya. Oke, untuk melakukan penarikan kita tinggal klik aja. Kita tinggal klik aja tarik uang di sini. Kita langsung klik tarik uang. Kemudian langsung kita klik tarik uang ke Dana. What's up bro? Oke, baik, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara bermain di aplikasi yang lagi viral ya sob ya. Aplikasi ini sangat ramai sekali. Karena di sini kamu bisa mendapatkan uang secara gratis di saat melakukan pendaftaran dan langsung bisa ditarik ke saldo Dana ya sob ya. Oke, sebelum kita ke aplikasi dan tutorialnya, seperti biasanya tidak bosan-bosannya saya mengajak kepada teman-teman semua supaya bersama-sama membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar ketika ada video baru yang saya upload kamu yang pertama tahu, karena mendapatkan notifikasi pemberitahuan ke handphone kamu. Baik, langsung saja kita buka aplikasinya ya. Yang kita bahas saat ini adalah aplikasi Hello ya sob ya. Pada video sebelumnya saya sudah berbagi tutorial cara melakukan pendaftaran ya di aplikasi ini. Dan saat ini saya akan mereview lagi cara bermain di aplikasi ini karena mungkin banyak yang belum familiar atau tahu menu-menu dari aplikasi ini sob. Oke, bagi teman-teman yang ingin melakukan registrasi atau bermain di aplikasi ini bisa langsung klik link yang ada di kolom komentar yang saya pin sob. Dan link untuk cara melakukan pendaftaran sudah saya siapkan juga untuk link video sebelumnya. Oke, di sini saya langsung jelasin menu-menu dari aplikasi ini sob ya. Di sini ini adalah tampilan awal dari aplikasi ini, kita berhasil melakukan registrasi atau bisa berhasil masuk di aplikasi ini. Sebelumnya untuk melakukan pendaftaran harus login dulu menggunakan akun Facebook atau akun Gmail sob ya. Baik teman-teman, di sini menunya sangat familiar sekali sebenarnya sob. Ini seperti sosial media Facebook atau Instagram ya, campuran sob. Dan di sini ada banyak-banyak berita yang bisa kita baca di sini ya. Dan di sini kita bisa mendapatkan koin ya ketika berlama-lama atau berlama-lama menggunakan aplikasi ini. Dan setiap pada 2-3 menit, 5 menit, 20 menit ada hitungan-hitungannya tersendiri ya untuk dapat koinnya. Dan nanti koin-koin itu langsung dikonvert secara otomatis minimal jam 3 pagi ya sob ya. Dan besok paginya kita bisa langsung melakukan penarikan ke saldo Dana kita. Jadi bagi kamu yang suka berlama-lama bermain sosial media, kamu tinggal pindahkan saja ya untuk menggunakan aplikasi ini. Dan di sini banyak sekali berita yang bisa kamu explore ya. Oke, di sini adalah menu utama, ini adalah berita yang disiapkan, ada mengikuti di sini ya. Ini adalah yang kita ikuti ya di sini. Misalnya saya mengikuti FIFA Gold, jadi yang tampil di sini adalah berita-berita tentang FIFA Gold, sepak bola sejenis itu sob ya. Dan kamu juga bisa mengikuti untuk berita-berita yang lainnya ya, seperti artis Korea atau apalah yang teman-teman hobi ya sob ya. Dan kebetulan di sini saya suka bola, jadi saya ikutin yang konten-konten berbau sepak bola ya sob ya. Di sini teman-teman tinggal ketikkan aja, misalnya di sini artis Korea gitu ya, yang suka artis Korea ya, tinggal di search saja di sini. Oke, nanti tinggal di scroll, ini adalah konten-konten yang memuat ya, yang tentang berbau Korea. Kamu bisa ikutin ya berita update dari berita-berita yang berbau Korea, artis-artis Korea, nanti kamu bisa ikutin dan kamu bisa baca. Ketika kamu lama-lama menggunakan aplikasi ini, kamu akan mendapatkan koin dari sini sob ya. Nah, nanti koin-koin ini bisa kamu convert ke rupiah otomatis ya, convertnya setiap sebelum jam 3 pagi dan besoknya kamu bisa melakukan penarikan. Oke, jadi itu cara pertama untuk di menu aplikasi ini ya sob ya. Oke, kemudian menu yang kedua di sini, ini yang menu pertama sob ya. Kemudian menu yang kedua di sini adalah yang lagi trending ya. Kita klik di sini yang trending. Baik, ini adalah berita-berita atau konten-konten yang trending untuk saat ini ya. Ada yang paling atas di sini. Ya, ini yang lagi trending. Ya.
Oke, kita baca yang ringan-ringan aja sob ya, kasih-kasih saja kita baca bola ya. Baik, di sini ada majalah-majalah tentang bola yang bisa teman-teman baca ya, update-updatean seputar bola. Untuk menambah wawasan atau kecintaan kalian terhadap sepak bola, bola bisa membaca majalah di sini. Oke, kita back. Jadi itu adalah menu yang kedua ya sob. Yang kemudian yang menu yang ketiga di sini yang tanda plus ini. Di sini kita bisa memposting seperti layaknya Facebook ya sob ya. Kita bisa memposting tentang kegiatan kita atau apalah ya. Misalnya di sini kita langsung posting aja gitu. Posting gambar, kita klik di sini, kita ambil salah satu gambar yang kita posting. Oke, di sini kita posting ini aja yang miner Bitcoin ini, kemudian kita klik lanjut. Oke, di sini bit kita tulis deskripsinya BTC miner gitu ya. Kemudian kita kirim. Dan nanti kita akan mendapatkan koin juga sob ya. Baik, jadi seperti itu. Kemudian di sini adalah menu keempat ini aplikasi ini. Kemudian yang terakhir ini adalah, karena ini di sini tidak ada, kalau lagi kosong, ini adalah menu profil kita. Baik, di sini adalah menu profil kita yang kita posting seperti Facebook ya sob ya. Jadi ini mirip seperti Facebook. Oke, kita back lagi ke menu home sini sob. Kita back lagi ke menu home sini. Di sini ada mengikuti yang kita ikutin, kemudian ini yang direkomendasikan oleh aplikasi ini ke kita. Kemudian ini di sini ada video-video asik yang bisa kalian tonton ya. Yang fresh lah, yang banyak-banyak sekali video kocak atau yang bening-bening yang bisa teman-teman lihat di sini sob ya. Jadi itu adalah seputar aplikasi ini ya, kurang lebih seperti itu cara bermain di aplikasi atau cara menggunakan aplikasi ini. Kemudian untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal di sini, ini yang sesuai dengan eventnya itu, teman-teman klik yang di sini ya sob ya, yang pojok kanan atas ini. Oke, di sini karena saya udah berlama-lama di 10 menit, saya mendapatkan 80 koin tadi sob ya. Baik, di sini yang pojok ini kita klik. Ini langsung diarahkan seperti link yang sobat-sobat klik ya. Baik, jadi tampilannya akan menuju ke halaman ini sob. Di sini teman-teman bisa lihat saldo saya tinggal 1200. Karena saya sudah melakukan beberapa kali tadi sob ya. Dan ini koin saya tinggal 3684, dan ini nanti otomatis ditukar ke kompet ke rupiah sebelum jam 3 pagi. Oke, di sini teman-teman bisa lihat saya baru melakukan permainan 1 hari ya, dan sudah melakukan penarikan sekitar 2 kali dari aplikasi, dan itu otomatis langsung masuk ke akun dana kita ya, tanpa pending, cuma hitungan detik saja langsung masuk ke akun dana kita. Oke, kemudian di sini kita scroll ke bawah untuk mendapatkan tambahan koin. Di sini teman-teman bisa langsung check in harian tiap hari ya, dan bisa mengundang teman akan mendapatkan 46.000 ya sob, dan ini diberikan secara bertahap ya. Kemudian ada jelajahi video 20 menit, ada tampil menghasilkan Anda, dan ini adalah tugas-tugas yang bisa teman kerjakan di aplikasi ini setiap hari, dan ini sudah saya selesaikan ya. Ini sudah selesaikan karena saya tadi menggunakan aplikasi, jadi otomatis koin-koin ini akan kita dapatkan. Baik, untuk mengundang teman, sobat semua bisa langsung klik undang teman sini aja, nanti akan diarahkan ke sosial media teman-teman untuk di-share ya link teman-teman semua. Dan ini adalah cara untuk mendapatkan koin dari aplikasi ini. Oke, mungkin demikian saja review dari aplikasi ini, cara menggunakan aplikasi ini. Sobat semua bisa cuma mengalihkan, biasanya menggunakan Facebook, teman-teman bisa gunakan aplikasi ini karena di sini banyak sekali berita-berita terupdate juga yang bisa kalian kerjakan ya sob ya. Oke, demikian saja video tutorial atau review ini, silahkan bereksplorasi sendiri, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.